Kita ke ibu kota, pemirsa. Anggota geng motor kembali berulah. Ya, Minggu malam mereka menyerang warga yang tengah makan di sebuah warung makan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Satu orang warga terluka akibat sabetan benda tajam. Aksi geng motor menyerang warga di kawasan Mangga Besar, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Minggu malam terekam video amatir warga. Dalam rekaman, sejumlah orang melakukan penyerangan terhadap seorang warga di sebuah warung makan. Menurut saksi, beberapa anggota geng motor membawa senjata tajam saat melakukan aksinya. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian wajah dan belum diketahui motif penyerangan. Anggota Polsek Pasar Minggu membawa korban dan saksi untuk dimintai keterangan, dan polisi hingga kini masih memburu para pelaku.